Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pemuda-pemudi NU, kita saat ini ditakdirkan Allah lahir yang harus mengalami pandemi COVID-19. Tidak semua generasi bisa menghadapi pandemi seperti ini, dan kita adalah generasi pilihan Allah yang insya Allah mudah-mudahan siap bisa keluar sebagai pemenang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya menyambut satu abad Nahdlatul Ulama, 100 tahun Nahdlatul Ulama, tentunya saya mengajak pada generasi muda untuk terus mengaktualisasikan potensi kreatif kita dan bisa mengisi ruang-ruang kosong yang saat ini belum diisi oleh kader-kader Nahdlatul Ulama. Persiapkan kapasitas kita, kualitas SDM kita, memiliki competitive advantage, memiliki keunggulan yang siap bersaing di era persaingan ini di berbagai ruang, di berbagai posisi, di berbagai tempat. Untuk itulah tingkatkan kompetensi kita. Kita harus punya expert, keahlian khusus di berbagai bidang. Terutama saya ingin mengajak setelah pandemik ini kita ada recovery ekonomi, kuatkan ekonomi kita. Terutama saya mendambakan para pengusaha yang sukses dari kader NU, ekonom-ekonom yang sukses dari kader Nahdlatul Ulama yang bisa mewarnai program pembangunan. Kemudian di bidang kesehatan pun terus kita isi dan hadir dokter-dokter kita yang handal, yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Masih banyak ruang kosong yang belum diisi oleh kader-kader Nahdlatul Ulama, dan ini harus disiapkan dari sekarang, lintas sektor, lintas jenjang dan sebagainya. Dan saya mengajak siapkan diri kita menjadi kader NU yang unggul, yang siap bersaing di era global seperti ini dengan memiliki kemampuan, dengan memiliki kompetensi, dengan memiliki expert keahlian di berbagai bidang. Ada bidang teknologi informasi yang sekarang lagi gandrung, siapa sih tokoh pemuda kita yang bisa menjadi referensi untuk IT misalnya. Kita siapkan dari NU harus ada. Ekonom siapa? Atau epidemiolog sekarang ketika pandemi COVID, siapa dari NU yang siap untuk menjadi yang terbaik, menjadi rujukan bagi setiap orang. Itu mungkin harapan-harapan saya. Intinya mari persiapkan diri kita dan mari aktualisasikan potensi kreatif kita untuk berkhidmat bagi umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.